Kira-kira kalau boleh tahu berapa lama itu Bang proses untuk pengecekan kelengkapannya lagi Bang? Ya, kami akan selesaikan dalam waktu segera, dan kemarin ini ada partai yang bawa satu box truk dan satu pick up, totalnya 25 kontainer ya, tempat penyimpanan dokumen itu. Nah, ini tenaga kita tersita untuk menghitung dokumen mereka. Loh, Bang, sorry nih Bang. Kemarin saya sempat Abang saya sempat nonton ya, Abang diwawancara salah satu televisi bilang soal Sipol nih, soal apa sistem informasi partai politik dan tidak memungkinkan partai politik tidak harus membawa berkas sebanyak itu. Nah, sepertinya udah dilakukan atau belum nih Bang? Kok masih ada yang bawa satu sampai satu kontainer gitu Bang? Jadi dalam pelaksanaan pendaftaran partai politik, kami mempersiapkan aplikasi Sipol. Aplikasi ini sudah kami sosialisasikan sejak tanggal 24 Juni. Sudah kita golkan, sudah kita persilahkan kepada partai politik untuk mengunggah semua datanya. Tapi ternyata ada partai politik yang tidak siap dengan kemajuan teknologi yang kita terapkan, padahal sekarang tuntutan internetisasi merupakan satu keharusan yang tidak bisa kita hindari. Ya. Nah, karena memang kebijakan kami dalam mengatur penggunaan Sipol, Sipol ini tidak wajib. Ya, Sipol sebagai alat bantu, sehingga konsekuensinya kami masih menerima pendaftaran dengan dokumen fisik atau hard copy. Dan kemarin ada partai bawa satu dokumen banyak sekali, kita sedang cek kelengkapannya. Medcom.id, a part of Media Group Network.